budaya dalam rangka adegan Nagari Yogyakarta yang kedua 68 segera kita mulai. Star akan dibuka oleh Ibu Ratna Wulan Nawangsih Sarjana Hukum Kasih Anjungan Daerah Istimewa Yogyakarta. Setelah hitungan ketiga kita mulai. Satu, dua, tiga. Thank you.
musik mars bergala yang biasa untuk hadirin yang berbahagia. Sebelum kami masuki acara berikutnya, izinkanlah kami perkenalkan para duta besar negara sahabat yang hadir bersama kita pada pagi hari ini. Yang mulia duta besar Kuba beserta staf kedutaan hadir bersama kita. Kazakhstan, thank you for coming. From Suriname, he brings many members from Embassy of Suriname. And from Venezuela, maybe staff from the embassy being here this morning. And also from Iran, Muchakaram, thank you for joining. And from Libya, and from United States of America, and from a group of Linguistic Center, calon pria mancanegara. Waduh, lumayan ada 40 orang, you are about 40. And from expatriate from Japan, and from Embassy of Mongolia, and from Tunisia on the way, and from Palestine, Suriname, oh I mentioned already twice, and also from Tunisia, he's right at the toll road on the way to Taman Mini, and also from Hungary at the main gate of Taman Mini, and from, see you later. From China, still on the way to Taman Mini. I'm sorry, maybe some diplomat I haven't mentioned yet. I'm sorry. Okay, thank you. From Kazakhstan, sorry, with spouse. Thank you.
Baiklah hadirin yang kami muliakan. Mengawali pergelaran Pak menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, diikuti oleh seluruh hadirin. Silakan duduk kembali. Dan kami ucapkan selamat pagi, selamat datang Duta Besar Hungary. Thank you for coming. We want to extend special welcome from Hungary. Thank you. Tari pembuka dari Song Song Mataram, persembahan dari Yogyakarta untuk Indonesia. Noroko marak mangarso Sang Maharasa Medar Beksa thank you.
Purneng beksa Sang Kusumo Abu Lengser Saking Ngapianto Kita beri tepuk tangan yang meriah kepada golek ayun-ayun dari Guntur Madu. Baiklah hadirin yang kami hormati, untuk mengawali acara protokoler pada pagi hari ini, kita hadirkan sebuah tari pembuka dari Kota Yogyakarta, Song Song Mataram, persembahan dari Jogja untuk Indonesia. Persembahan merupakan sesuatu yang punya nilai untuk memberikan sesuatu secara tulus kepada leluhur. Sifat dari perbuatan persembahan adalah religius, karena persembahan dapat diartikan sebagai pemberian sesuatu yang kasat mata. Dengan dasar itu, tarian ini merupakan persembahan Yogyakarta untuk Indonesia, bersama-sama membangun kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada hari ini, pengembangan gerak yang berpijak pada tari klasik gaya Yogyakarta sangat dominan, namun tidak menutup kemungkinan gerak itu distorsi. Untuk menambah kentalnya suasana Yogyakarta, ingin tari menggunakan gamelan pelog yang tidak lepas dari unsur tradisi Yogyakarta. Excellencies, ladies and gentlemen, proceeding to the protocol occasion this morning, we will have the Song Song Mataram from Yogyakarta City, offering of Yogyakarta City to Indonesia. Offering is giving something worth sincere to for beers. It can be interpreted as a religious matter because it's granted to something intangible. With the basis of it, this dance is dedicated from Yogyakarta for the progress of the country of Republic of Indonesia. This dance movement development grounded in a domain Yogyakarta classical dance style, there's a possibility of motion distortion. In order to add the strong atmosphere of Yogyakarta, the gamelan pelog is used as accompaniment of this dance, which cannot be separated from the elements of the Yogyakarta dance itself. Ladies and gentlemen, Song Song Mataram. Thank you.
song-song matar. Saking nagari Ngayogyakarta. Kesatuan adalah jiwaku. Mari kita song-song Mataram Indonesia. Kita satukan jiwa. Kita satukan rasa. Untuk Indonesia yang sejahtera. Sambutan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang akan disampaikan oleh Yang Terhormat KGPH Prabu Suryo Dilogo Putra Mahkota Puro Pakualaman.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para sepuh, baik dari Kraton Ngayogyakarta maupun dari Kadipaten Pakualaman, yang kami hormati Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang mewakili, yang kami hormati pejabat di lingkungan Pemda DIY dan juga pejabat di lingkungan Taman Mini Indonesia Indah, yang kami hormati Bupati, Wali Kota se-DIY atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Ibu Duta Besar Negara-Negara Sahabat, ekspatriat Negara-Negara Sahabat, serta tamu undangan yang berbahagia. Pada kesempatan pagi hari ini, kami mohon izin untuk membacakan sambutan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka Gelar Seni Budaya Yogyakarta tahun 2015 di Jakarta 1 November 2015. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tamu undangan serta hadirin sekalian yang saya hormati, tokoh budaya serta tokoh masyarakat Yogyakarta, para seniman, budayawan serta warga masyarakat Yogyakarta di Jakarta. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan Gelar Seni Budaya Yogyakarta tahun 2015 dalam rangka memperingati Hadeging Negari Ngayogyakarta Hadiningrat yang ke-268 dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin sekalian yang saya hormati, pertama-tama saya menyambut baik Gelar Seni Budaya Yogyakarta tahun 2015 kali ini. Kegiatan ini mempunyai nilai yang sangat penting dalam upaya untuk meningkatkan promosi potensi daerah kepada masyarakat luas, sekaligus sebagai media untuk memupuk, membudayakan, dan menumbuh kembangkan nilai-nilai adat dan budaya serta seni yang ada di Yogyakarta. Melalui tema dengan pagelaran seni budaya, kita kembangkan semangat masyarakat Yogyakarta beradat dan berbudaya sebagai perwujudan identitas Yogyakarta. Diharapkan dapat membangkitkan kembali nilai-nilai budaya lokal yang dulu tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat kita, sekaligus mendorong kreativitas para seniman muda untuk berkreasi dan juga menjadi media hiburan sehat, edukatif dengan tanpa menghilangkan nilai kultural bangsa sendiri. Seni budaya tradisional penting untuk dilestarikan sebagai representasi dari nilai kearifan lokal Yogyakarta yang terus kita banggakan dan kembangkan sebagai ruh dalam tatanan bermasyarakat. Terkandung pula nilai-nilai budaya kerakyatan yang baik, yaitu rasa cinta kepada alam, semangat gotong royong, pendidikan, keimanan, kesejahteraan, dan sebagainya, yang jelas telah digambarkan secara dinamis melalui perpaduan gerak dan irama khas Yogyakarta. Pementasan seperti ini juga akan mendukung dan memperkuat posisi Yogyakarta sebagai pusat seni budaya, kota pendidikan, serta kota pariwisata. Hadirin sekalian yang saya hormati,
Dengan kegiatan gelar seni budaya ini diharapkan dapat semakin memacu semangat para seniman untuk terus berkarya dan berkreasi secara maksimal. Untuk itulah, tanpa adanya kehendak untuk berkarya dan berbuat lebih baik, maka tentunya sukar diharapkan terlaksananya penyelenggaraan kegiatan yang dapat memiliki arti penting seperti ini. Bukan dilihat dari sisi kepentingan usaha saja, akan tetapi lebih jauh lagi bagi kepentingan potensi unggulan daerah, khususnya bidang pariwisata dan pelestarian serta pengembangan budaya bangsa, niscaya akan mempengaruhi upaya pencapaian keberhasilan kegiatan ini. Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa berkenan melimpahkan berkah serta rahmat-Nya sehingga rangkaian kegiatan kali ini mampu memberi manfaat bagi para pelaku seni serta masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 1 November 2015. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ditandatangani Hamengkubuwono ke-10. Demikian Bapak Ibu telah kami bacakan sambutan Bapak Gubernur. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan pemukulan gong sebagai tanda dibukanya atau dimulainya gelar seni budaya Yogyakarta ke-15 tahun 2015. Mohon berkenan dengan hormat untuk mendampingi pada acara pemukulan gong yang terhormat Kepala Kantor Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta Bapak Dr. Andes Joko Arianto MM dan Direktur Operasi Taman Mini Indonesia Indah Bapak Maulana. Buh ing Ngalengka Diraja kapandhegan Sang Prabu Rahwana Raja lumawan Prabu Rama Wijaya sami-sami tangguh kasektenipun satunggalipun raja ingkang ngrehaken para yaksa satunggaling raja sinatriya ngrehaken para rewanda. Prang Brubuh ngrebat Dewi Rekyan Sinta ngantos dumados
sami-sami sektenipun Prabu Rahwana boten saged kakawonaken nanging saged katungkulaken satemah mangambar angkara murka ing jagat ingkang kapandhegan miwah kasarira Prabu Rahwana sanadyan dumugi ing alam baka. Terjadi perang brubuh pasukan Rahwana dengan Rama yang menginginkan kembalinya Dewi Sinta dari cengkeraman Prabu Rahwana. Pasukan yang diketuai oleh Raden Indrajit melawan pasukan Kera yang dipimpin oleh Raden Lesmono. Dengan kesaktian yang sangat tangguh hingga Indrajit bisa terbunuh kembali asal menjadi awan. Berlanjut perang besar Prabu Rahwana dengan Prabu Ramawijaya yang tiada bisa dikalahkan satu sama lain. Dua raja yang sangat sakti mandraguna, namun Prabu Rahwana bisa ditaklukkan. Tetap saja Prabu Rahwana tidak bisa dibunuh. Namun Angkara tetap saja ada di dunia ini untuk selama-lamanya. Keinginan Prabu Rahwana hingga sampai ke alam baka. Thank you.
Hadirin yang kami hormati, Parijoto Sinagling, sebuah persembahan dari Kabupaten Sleman yang mempresentasikan perjalanan cipta karya budaya dari lereng Gunung Merapi. Gadis-gadis menghatur sembah, memuja puji, menyatu hati untuk seni bagi sang ibu pertiwi. Menarikan jemari, menggambar larik, menggores panas malam di kain hingga terciptalah batik. Parijoto Sinagling, a special tribute from Sleman District, which represents a journey of creative culture production from the slope of Mount Merapi. The girls who give prayer, worship, and glorify, uniting hearts from art from the mother of earth. Moving fingers in the rim to draw the row and scratching hot wax on fabric to create batik. Ladies and gentlemen, this from Sleman Regency, which is known as the place producing salak, we call it snake fruits. It's had been exported to many countries. Hadirin, inilah dari Kabupaten Sleman, Pesona Bumi Sembada. Ladies and gentlemen, Pesona Bumi Sembada from Sleman Regency.
pambeksa. And
Dan sambutlah Designer Fashion Show Afif Guru Bestari. Dan hadirin yang kami muliakan, Kabupaten Kulon Progo, sebuah kabupaten yang terkenal dengan pantainya yang indah, Pantai Gelaga. Dan di kabupaten ini saat ini banyak menghasilkan buah naga dan telah diekspor ke mancanegara, terutama ke negeri Paman Sam. Konon buah naga ini dapat menurunkan gula darah. Kali ini Kabupaten Kulon Progo menampilkan Laskar Menore oleh grup Jatilan Kreatif Jaran Progresif Kabupaten Kulon Progo. Peperangan yang berkecamuk di sepanjang perbukitan Menore memaksa Nyi Ageng Serang dan Pangeran Diponegoro menyusun strategi yang jitu serta menyiapkan pasukan yang tangguh untuk memenangi setiap pertempuran. Didampingi Pentul Bejer yang bersahaja, para prajurit menggelar latihan perang dan ketangkasan berkuda dalam nuansa kebaruan. Ladies and gentlemen, Kulon Progo Regency, famous for its beautiful beach. And this regency producing so-called dragon fruit, mostly export to many countries, such as from the Uncle Tom, the dragon fruit. It's believed might reduce the, blood sugar. Ladies and gentlemen, Kulon Progo Regency, Laskar Menore, supported by Jatilan Kreatif Jaran Progresif Group, Kulon Progo Regency. The war breaks out in Menore Hill, urging Nyi Ageng Serang and Prince Diponegoro design a good strategy while preparing a top army to fight every battle. Accompanied by humble Pentul Bejer, the soldiers held a military exercise and stunt riding. Troops train new style horse riding. Hadirin, Laskar Menore, Kabupaten Kulon Progo. Dan rungkap
Jaman Bian Rikolo Perang Pangeran Diponegoro Karo Liageng Serang yang ngadek dadi pemimpinnya prajurit kudu siap sawektu-wektu mula dianak ikladen perang karo numpak jaran kesenian iki wis rembaka ing sak endeming ayo Jakarta jadilah jadilah ojo tinggalan Jaman. Thank you.
padatan genggang solapawane kato nyoto sakaryane caget rajang rasto sakabe pepalang lan beboyo Tali wondo hembeng kasatru setimo rego awata angkoro murko tumpes kekesini ngawata tomo
Dan hadirin yang kami muliakan, selanjutnya dari Kabupaten Gunung Kidul, sebuah kabupaten yang terkenal dengan pantai-pantainya yang indah seperti Pantai Baron, Gua, dan kabupaten ini terkenal sebagai penghasil singkong. Seperti kita ketahui bersama, singkong di samping dibuat tepung juga bahan dasar untuk membuat minuman yang sangat terkenal di luar negeri, bir, adalah dari singkong yang disebut mohtab. Nah, hadirin yang kami hormati, Kabupaten Gunung Kidul pada kesempatan siang hari ini menampilkan Cing Cing Goling, persembahan atau produksi Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Kabupaten Gunung Kidul. Thank you.
Kabupaten Bantul pada kesempatan siang hari ini menampilkan Nini Towong. Nini Towong adalah kesenian rakyat yang berasal dari Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nini Towong merupakan upacara ritual pemanggilan roh halus dengan media boneka perempuan. Nama Nini Towong berasal dari kata Nini yang berarti wanita dan Towong yang berarti getok-getok uong seperti orang atau manusia. Jadi Nini Towong berarti menyerupai seorang wanita. Upacara ritual Nini Towong dulunya dipercaya sebagai media pencari wahyu atau ilham untuk menemukan obat dari berbagai penyakit. Dalam upacara ini, boneka yang dirasuki oleh roh halus akan menunjukkan obat dari penyakit-penyakit yang ada. Tarian Nini Towong ini digarap dengan konsep yang lebih segar tanpa meninggalkan pijakan. Lion,
Dan hadirin yang kami hormati, selanjutnya kami hadirkan persembahan dari Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Tapi sementara itu, mohon beri tepuk tangan yang meriah. Nini Towong, persembahan dari Kabupaten Bantul. Hadirin Bunglor Ajaib, persembahan Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Ladies and gentlemen, the magic bunglor ready in my hand. Dunia bisa saya kuasai dengan bunglor ini. Hanoman and anaknya bisa saya kendalikan. Pendowo bisa saya kendalikan. Kamu juga bisa saya menjadi sakti, anakku. Tapi ingat, Ger, kamu jangan sampai ketemu sama Peri Telogo Putri. Inggih, Mbak. Ayo, kita cari yang mengincar bunglor ini. Inggih, monggo. Ayo, Anir. Thank you.
kala supa ing kumanti satyane kabeh lala. Hey! 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 Ho! Ho! Ho!
Punglor rajaib wis ning tanganku. Ger anakku. Ayo ger rene. Konco kula dateng eyang wonten napa katimbalan rasa nganggo nembang nggih mbah simbah ora ngerti maksudnya tur ya gak molor durasine nggih yo saiki mangerti yo nggih apa mbah punglor ajaib wis ning tangane simbah. Apa bisa? Apa wae bisa kelakon? Contone napa, Mbah? Kowe arep njaluk apa saiki? Kula nyun mas-masan, motor, duit, Mbah, harta, uang. Kok akeh men. Loro wae rasa akeh-akeh. Nggih. Anu timbah mawon. Oh iya. Saiki arep njaluk apa? Loro. Mas-masan kalih harta mawon, Mbah. Yo. Tak turuti nggih. Ning siji. Apa, Mbah? Gawakne tongkatku. Iya, Mbah. Ya. Sabar ya, Mir. Triki traki tri segara isine teri. Ora sira ora sotil, ora lila, ora nitil. Sik ya, sabar. Angel, Nger. Ha. Yo. Iki mas-masan. Mas-masan iki, Mbah. Nggih. Artone, Mbah. Sik. Nyo. Iki duwite. Namung 1000, Mbah. Ora apa-apa, nggo bayar nyuh. Bayar pipis. Nggih, nggih. Yo. Matur nuwun, Mbah. Yo, mangerti yo, Nger. Nggih. Punglor iki dadi golekane wong akeh. Kowe kudu bisa nglindungi Simbah. Nggih. Wis, saiki ayo parah nih saya golek simbah. Di tongkatku balik ke sini. Yo, ayo, mangkat. Ayo. Bayi-bayi kau yang kowe golek ya aku. Panik karo aku. Oh saya ambil punglornya mbah. Apa? Saya ambil punglornya. Mau ambil ini. Langkai dulu mayatnya simbah. Ayo! 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 Niro prang campu nenggi poro wong sa jagat kumrute kantal pati ora surah surah ing
sing bisa ngalahke Simbah. Wah. Ana wujudan apa iki? Nek kuwi pancen kudu musuhmu. Ning musuhmu mung aku. Kowe wani karo aku. Wani jeneng tak wedani apamu. Mari kita sekarang berkelahi. Oke. Oke. Mantap, Ken. Oke. Mari kita gemon, Jo. Kita berkelahi. Ayo. Hele. Kamu sama diriku. Oke, betul. Dirimu dirinya. Dirimu sama diriku. Kita ke sana. Yo. Dirimu sama dirinya. Ayo. Aku memang kalah, tetapi aku tunggu besok sore di sini. Aku akan melawanmu sama Simbah. Eh, Mak, kita itu perang. Oh, perang. Oh, perang. Oh, aku yang musuhku berarti. Musuh. Dah, kita tunggu besok. Jam berapa? Jam 4. Subuh. Jangan jam 4, saya belum bangun. Jam berapa? Rodok mbah sini. Jam berapa? Jam 7. Jam 7. Wes, tangi lo wele. Nggih, dereng, Mbah. Mbah, yang mudah sini, ya. Itu seberapa? Iya, iya, Mbah, saya masih sekolah itu. Jam 7 seberat, sekolah. Sekolah di mana? TK Abah. TK Abah, kamu masih TK? Masih kecil. Kecil. Ya, sekarang pergi. Oke, mari kita pergi dulu. Yes. Pergi dulu. Oh, ya, ayo, 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 ayo. Mbah, waduh,
sing mbah lali yang kowe ra kena ketemu karo Pritlaga Putri jar. Aduh. Kanca-kanca. Mindai aku, Mbah. Mindai aku, Mbah. Apun. Mulur iki wis ana ing tangane ingsun. Mula kowe-kowe kabeh aja kaya asu rebutan balung. Ateges aja padha rebutan barang sing sepele sing iso ndadekke congkraheng para jalmo. Mula ayo padha bebarengan ambangon bangsa iki kang dadi bangsa sing ayem tentrem lan gemah ripah loh cinawi. Wen ora ning kono gas, ora ning kono gas. Borahir dengan bacambrong murka kejam, tapi terkalahkan dengan sang bidadari dari kaya. Grand finale, kami hadirkan perwakilan dari paguyuban Guntur Madu, mohon untuk hadir di tengah pentas. Kemudian perwakilan dari Tra Pakualaman, dan selanjutnya sudi kiranya yang terhormat KGPH Prabu Suryo di Logo Putra Mahkota Pura Pakualaman, mewakili Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, didampingi Kepala Kantor Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta Bapak Dr. Andes Joko Arianto MM, dan wakili Direktur Utama Taman Mini Indonesia Indah Bapak Maulana selaku Direktur Operasi, Wakil DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, dan para mewakili Bupati dan Wali Kota berfoto bersama artis pendukung. Demikian selesailah seluruh rangkaian acara pada siang hari ini. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ladies and gentlemen, thank you.